Halo Mas Bro, selamat datang dan balik lagi di channel gue Nuga Prison. Sebelum kalian lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini biar gue semangat bikin konten tentang total football Indonesia lainnya gitu cuy. Jadi di video kali ini gue bakal ngacak lagi. Tentunya Lucky Well event terbaru di game total football Indonesia. Di sini ada kartu flashback yang gue nantikan, yaitu Jordi Alba overall 87. Untuk sekelas kartu flashback ini overallnya lumayan tinggi bro. Jadi gue pengen banget dapetin Jordi Alba gitu cuy ya. Jadiin backup si Robertson di akun gue gitu cuy. Oke, tidak usah lama-lama, langsung aja kita buka dulu game Total Football Indonesianya bro. Di sini ada event yang namanya Lucky Well ya. Tentunya event yang menghasilkan bono, terus gue bisa dapetin Haaland yang versi Dortmund itu di event Lucky Well. Jadi buat kalian yang pengen dapetin pemain-pemain langka ya, kalian jangan lewatin event yang namanya Lucky Well gitu bro. Tiap bulan itu pasti muncul lah. Oke, langsung aja kita masuk ke event Lucky Well. Jadi di sini untuk grand prize ya, grand prize utama di periode saat ini adalah Jordi Alba pas masih masa-masa prime-nya di Barcelona. Umurnya itu 23 tahun ya. Jadi pas awal-awal masuk mungkin ya. Jadi pas gacor-gacornya Jordi Alba itu langsung dimunculkan gitu bro di Total Football Indonesia. Terus ada juga nih Alessandro gitu cuy. Terus ada juga nih Sergio Ramos versi RB. Ini Ramos, ada yang bilang sih katanya Ramos versi Sevilla, tapi kalau dilihat dari bajunya ini adalah Ramos versi Madrid pas awal-awal dia masuk ke Real Madrid gitu cuy. Oke. Di sini seperti biasa kita wajib menghapus 2 item dari daftar hadiah yang gak mau kita dapetin gitu cuy. Gua paling gak mau si McTominay, jelas bro, overallnya kecil. Sama si David Raya ya, overall yang paling kecil di daftar pemain Lucky Well saat ini gitu cuy. Oke, langsung aja konfirmasi cuy. Kita buang. Oke, seperti biasa kocokan pertama ya 9 koin, kocokan kedua 29 koin, kocokan ketiga 79 koin, dan seterusnya sampai kocokan terakhir sekitar 699 koin. Kalau ditotalkan ya sekitar 1800-an koin gitu cuy, buat kita dapetin Jordi Alba. Oke, lanjut aja, kita langsung ngocok cuy. Kocokan yang pertama langsung 9 koin, crot. Seperti biasa pasti dapat red card. Oke, dapat Abraham Samad. Ada dapat si hitam manis. Ini kalau versi winter freeze-nya memang ngeri banget sih Abraham ya. Banyak yang ngeluh katanya sundulannya nggak ada obat. Oke, lanjut kocokan kedua 29 koin coy. Crot. Kamada. Sudah kuduga men. Dapat pemain Jepun. Oke, dapat Kamada. Oke, lanjut kocokan ketiga 79 koin cuy. Crot. Langsung kocok Alvarez. Enggak euy, dapat Wilson cuy. Dapat Wilson. Kita lanjut kocok ke 4 berarti ya, 99 koin. Bener kan? Ke 4. Iya betul cuy. Crot ah. Kita langsung spin atau kocok. Dapat Alessandro men. Langsung dapat black card flashback. Walaupun ya mungkin gak bakal gua pake, tapi ya seenggaknya bakal gua simpen lah. Ya, lumayan cuy. Oke, okay, welcome to my squad Alessandro. Masa-masa prime banget di Juventus gitu cuy. Oke, okay, kocokan kelima 139 koin. Langsung aja crot. Kita kocok. Dapat Kubo. Bosen men dapat Kubo mulu cuy. Dari Kubo kartu Elite Nation dapat banyak, terus yang red card juga dapat banyak, dan OTW jual juga cuy. Oke, okay, kocokan ke 6 239 koin crot. Langsung aja bro, dapat Alvarez. Bakal gua jual juga sih. Gak bakal kepake cuy soalnya. Oke, okay, kocokan ke berapa cuy? Ke 7 berarti ya. 5, 6, 7. Ya, kocokan ke 7 cuy. Udah pasti dapat Ramos ini mah. Gak mungkin dapat Jordi Alba. Welcome to my squad Sergio Ramos versi RB. Ini cocok banget sih buat kalian yang suka atau yang lagi butuhin posisi RB, terus Blackhawk ya ini Ramos.
Sayangnya gak real face cuy. Dipotonya rambutnya panjang, pas di gini di in game jadi pendek rambutnya. Aduh gimana ini Garto, Garto. Tapi keren sih. Oh, akselerasi rebut bola. Kayaknya jadi CB juga bisa sih. Oke, okay. Welcome to my squad Jordi El Nino. Jordi Alba. Langsung aja cerot 699 koin. Jordi Alba. Ini wajib kalian dapetin cuy karena langka banget, terus apalagi dekul men, pasti pengen banget dapetin Jordi Alba yang versi flashback ini buat apa? Buat ngelengkapin skuad Barkanya. Oke. Okay. Walaupun wajahnya mirip. Ya, tidak apa-apa, cuy. Tuh, kita lihat ability-nya, cuy. Ability-nya tendangan oke okay, ya, kontrol buat dribble oke, okay. Sosok umpan pendek, umpan lambung juga oke, okay. Rebut bolanya juga ada, kecepatannya sama akselerasinya. Jadi yang menjual itu kecepatan sama akselerasinya sih, sama stamina nih. Gacor banget nih stamina kuda, men. Kuat banget. Oke, okay, event Lucky Well udah beres. Langsung aja kita masukin ke skuad gua. Gantiin siapa, cuy? Laporte lah. Oke, kita masukin Jordi Alba buat ketin Robertson ya. Udah kelelahan Robertson. Oke, okay, bro. Jadi segitu aja video kocokan Lucky Well kali ini. Mungkin next gua bakal coba review ya Jordi Alba ini di ranked sambil gua push rank lagi gitu, cuy. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa kocok Lucky Well gitu, cuy. Terima kasih.